Memang permisi bilangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zulza Rizzi daripada channel Zulza Rizzi. Untuk makluman anda, channel ini sebenarnya dah lama kan. Startnya daripada 11 Ogos 2009. Pada 15 Januari 2020 saya memulakan kembali channel ini bermula secara serius. Video-video yang sebelum ini saya telah delete lebih kurang 40 video. Video-videonya lebih kepada personal kan. Sebab saya nak mula balik, restart balik, saya buat keputusan yang drastik. Secara jujurnya ada rasa lalat Lepas tu saya download video-video yang saya upload sebelum tu, tapi saya delete semua. Takpelah, jangan pandang belakang Dua pertama 15 bulan 1 2020, jadi kira genap satu tahun ke anniversary lah kan, first anniversary. Walaupun sebenarnya dah panjang kan, channel ni rebranding baru satu tahun lah. Walaupun dah setahun, saya masih menggunakan handphone kamera masih sanggup lagi untuk membelanjakan duit ribuan ringgit untuk beli kamera kan, Sony ke, yang lebih canggih lagi sebab kita ukur baju di badan sendiri. Walaupun mampu, tapi tak mahulah menghabiskan ke tempat yang belum tentu lagi. Sebelum tu saya nak shout out video untuk kali ni, saya nak shout out kepada seorang rakan YouTuber, iaitu Banik TV Review Dia mempunyai 1.75 ribu subscriber, lagi tinggi daripada subscriber saya. Mempunyai 47.7 ribu view pada waktu sekarang pada 14 bulan 1 2021. Sebelum tu, macam biasa, yang baru saya singgah boleh subscribe channel ni supaya ia menambahkan lagi saya punya semangat. Subscribe dan juga tekan butang loceng notifikasi video-video terbaru yang saya akan siarkan. Jangan komen dulu, sebab tunggu video ini sampai habis barulah tinggalkan komen. Okay, saya nak ucap terima kasih kepada anda semua yang selalu singgah ke channel ini. Mungkin benda-benda yang anda tak tahu saya akan kongsi, mungkin juga anda tahu, anda boleh juga kongsikan. Nak bercerita sedikit saya tahu video ini tidak akan dapat 100 view, tapi saya nak juga berkongsi. Mungkin tahun depan saya akan tengok balik tentang pencapaian saya selama setahun ni. Selepas 366 hari rasanya, sebab Olimpik kan. Channel ini telah mendapat 1130 subscriber dan mengumpul 1668 jam tontonan masih belum mencapai syarat yang ditetapkan oleh YouTube untuk mendapat YouTube Financial Program, iaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. 4000 jam tontonan masih jauh lagi. Saya baru dapat 40% daripada yang disasarkan. Adakah tahun ini saya berjaya? InsyaAllah lah. Sekiranya anda datang sini dan tonton video saya sampai habis. Channel ini juga telah menghasilkan 208 video Saya rasa mungkin 90% adalah video yang bercakap sebeginilah. Ada beberapa video yang saya buat secara vlogging Tetapi sekarang, untuk makluman anda, mungkin anda yang follow saya daripada awal dulu, tengok kenapa dah tak ada lagi video vlogging. Sebenarnya saya telah menubuhkan satu lagi channel yang memang fokus pada vlog iaitu channel Zul Vlog. Anda boleh tengok sini kalau nak support tak support tak apa. So, channel Zul Zadi sini saya telah mendapat 48.7 ribu view Alhamdulillah kan. Banyak juga orang datang view Saya nak tunjuk anda sedikit tentang analitik. Minta maaf saya tak tunjukkan secara video, tak secara real, tapi saya tunjukkan dari segi bentuk gambar. Video saya yang paling banyak mendapat view adalah video yang bertajuk pasang aircon jenama media yang nak cari pasal aircon. Dan sebenarnya aircon jenama media ni kurang dikenali oleh ramai orang Sebenarnya bukan saya yang pasang pun, yang dipasang oleh kawan kontraktor lah kan. Dan sekarang jadi kawan tau. Dan video saya ni, dia juga mendapat beberapa klien daripada video saya tu. Alhamdulillah lah. Itu ada jugalah video-video lain seperti macam cerita pasal Pelata Bush, Sugupa Vitra dan Dimas Pramatra, Tarkulen, review AAC Dream yang mendapat 5 view yang terbanyak lah. Saya punya view tak banyak sangat lah. Kalau tengok yang paling tinggi tadi,
pasang aircon jenama media 5731 view. Ada dua video saya je yang berjaya mendapat 5000 view eh. Itu yang berkenaan aircon tadi dan juga berkenaan Plata Bus. Jadi memang masih lagi mencari-cari. Saya harapkan ada lagi ya. Mungkin dapat 10 video. Saya dapat melepasi 5000 view, mungkin dah boleh mencapai angka monetize eh. Kalau tengok saya punya click through rate hanya mendapat 5.5% saja daripada impression, iaitu yang 607,000 impression. Impression ni adalah thumbnail saya dipaparkan di mana-mana. Dapat 5.5% je. Bayangkan kalau thumbnail saya baik ataupun tajuk saya baik yang mengikat orang kan, menarik minat orang, katakan dapat 10%, mungkin saya dah dapat 60,000 view. Ha, kalau 60,000 view, mungkin saya dah boleh dapat 2 atau 3,000 jam eh. Tapi tak mengapa lah, itu adalah mana? Ha, engagement pula 1.7 view eh. Average view duration saya hanyalah 2 minit 3 saat. Sedih. Sikit sangat sebenarnya tu. Video saya biasa 4-5 minit kan. Paling tinggi 8 minit, 10 minit kan. Tapi anggaran lebih kurang 5-6 minit. Tapi orang tengok 2 minit je. Jadi faham-faham lah kan, video mungkin tak menarik, tak apalah. Sebab saya faham lah bahawa konten saya masih perlu diperbaiki. Persembahan pun perlu diperbaiki untuk lebih jauh lagi lah kan. Untuk mencapai angka yang lebih baik. Dan untuk mengukuhkan brand saya. Ucap sekali lagi ya, terima kasih kepada anda yang selalu datang ke channel ini. Macam biasa yang tadi terlupa tadi, jangan lupa subscribe, boleh like, share dan sekarang ni boleh tinggalkan komen di bawah. Saya Zul Zadizi. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Tonton video lain juga. Anda semua padu.